Halo semuanya dan selamat datang kembali di Personalim Original, kali ini di bagian yang ke-17. Di bagian sebelumnya kita banyaknya melakukan persiapan dan kegiatan sehari-hari sih ya. Gak ada hubungannya dengan Palace ya Madarame, cuman di bagian kali ini kita akan menjelajahi Madarame Palace. Dan dari guide-nya tampaknya akan sekali jadi ya, jadi akan langsung diberesin di bagian ini. Oke, kita langsung saja menuju ke Palace-nya ya. Jadi di chat gak ada panggilan, ada panggilan. Butuh manual ya, berarti ke Aoyama Ichome, Shibuya. Tempat kumpulnya tuh, oh ini. Itu ada di depan, cuman sebentar ya, lagi cek guide-nya dulu. Ya oke. Kumpul dulu ke sini. Perkenalan Metaverse dan Navi ya. Ada orang baru bisa kan, kita dapat Yusuke Kitagawa. Itu ada emphasis-nya di distorted ya. Oke, ngejelasin lagi tentang pengetahuan kita sebelumnya. Kata kuncinya ya, kata kunci yang dibutuhkan untuk menentukan palace-nya, kondisi palace-nya. Infiltrate Palace. Di sini harusnya kita nentuin apa masuk dulu. Katanya nentuin nickname-nya buat si Yusuke, kita belum nentuin ya nickname-nya si Yusuke. Di sini. Code name 決めて. Koko wa kitsune desho. ちげえね。インパクトあるしな。俺のことか。こっちでの名前何がいい?ダヴィンチかな。ダヴィンチ。ボツ。狐の面に妙な尻尾だろ?よし、油揚げだ。まあ、よかろう。オッケー、仕上がった。もう、ディトリマイ。 決まりだな。油揚げ。やめろっつーの。ジョーカー、なんか別のない? Fox, Joker, Hunter, Skull, harusnya biar sesuai dengan temanya kita pakai bahasa Inggris ya. Fox. Ah,横文字にしとく感じね。いいんじゃね? どうだ? Fox. 別に構わん。決まりだ。行くぜ。よく聞け。Tutorial siapa yang battle ya? Oke, okay, tutorial mengenai party organization dan siapa yang kita pilih.
Mona kelihatannya bisa di save ya, karena kita nggak butuh banyak garu di sini, jadi mungkin bawa Ryuji, An, dan Yusuke. Mona bisa dipakai buat ngeheal dari dianya, dan sisanya kita buat battle. Ini next bakal sekali jalan sih ya ini. Ya, di sini bakal penjajahan palace sekali jadi kelihatannya. Jadi kalau begitu mungkin lebih baik kalau bakal seperti bagian-bagian sebelumnya ya. Penjajahan palace bakal banyak ada dipotong, dan mungkin scene-scene adegan-adegan penting atau yang menarik bakal saya munculkan, sisanya bakal ke skip langsung ke treasure. Oke.
そこか。もやもやしてない？今はな。予告を出してまだらめに奪われると認識させりゃ、お宝が実体化してヤッホーこんにちはよ。どんな姿だろうな。さてな、自画像とかじゃねえの？まだらめの現実をここまで歪ませた根源か。
Joker. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir. Kita sudah ketemu treasure-nya. Kita sudah menemukan rute sampai ke treasure-nya dan pattern atau rencana yang akan kita gunakan untuk mencuri treasure-nya, yaitu menggunakan keren dan kegelapan ya. Cukup panjang ya dungeon, bukan palace Madarame ini. Entah kalau dipotong-potong tinggal sisa berapa lama, cuman akan kita sudahi dulu sampai di sini bagian ke-17 dari Persona 5 original ini. Banyaknya penjelajahan di palace ya. Waktu penjelajahan palace memang memakan yang cukup lama. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.